Jika dilihat pada jarak ini, bumi tidaklah kelihatan menarik. Tetapi untuk kita, ia sangatlah berbeza. Lihat lagi titik itu. Itu di sini. Itu rumah kita. Di atasnya, semua orang yang anda pernah sayangi, semua orang yang anda pernah kenali, setiap orang yang anda pernah dengar, setiap manusia yang pernah ada menjalani kehidupan mereka di sini. Agregat kegembiraan dan penderitaan kita, beribu agama yang yakin, ideologi dan doktrin ekonomi, setiap pemburu dan pemberi, setiap pahlawan dan pengecut, setiap pencipta dan pemusnah tamadun, setiap raja dan pengemis, setiap pasangan muda yang jatuh cinta, setiap ibu, bapa dan anak yang penuh harapan. Setiap pencipta dan penjelajah, setiap guru moral, setiap ahli politik yang korup, setiap superstar, setiap pemimpin tertinggi, setiap orang suci dan pendosa dalam sejarah spesies kita tinggal di sini, di atas setitik debu yang digantung dalam sinaran matahari. Bumi adalah peringkat yang sangat kecil dalam arena kosmik yang cukup luas. Fikirkan sungai-sungai darah yang ditumpahkan oleh semua general dan raja yang zalim supaya dalam kemuliaan dan kejayaan mereka boleh menjadi tuan seketika daripada perpecahan titik kecil ini. Fikirkan kekejaman yang tidak berkesudahan yang dilawati oleh penduduk satu sudut piksel ini pada penduduk yang hampir tidak dapat dibezakan di sudut lain. Betapa kerapnya salah faham mereka, betapa mereka tidak sabar-sabar untuk membunuh antara satu sama yang lain, betapa kuatnya kebencian mereka. Sikap kita, kepentingan diri kita adalah sekadar khayalan bahawa kita ada kedudukan istimewa di alam semesta ini. Planet kita adalah bintik sunyi dalam kegelapan kosmik yang luas. Dalam kekaburan kita, dalam semua keluasan ini, tidak ada satu pun petunjuk bahawa bantuan akan datang dari tempat lain untuk menyelamatkan kita daripada diri kita sendiri. Bumi adalah satu-satunya dunia yang diketahui setakat ini mempunyai kehidupan. Tidak ada tempat lain sekurang-kurangnya dalam masa terdekat di mana spesies kita boleh berhijrah. Lawati, ya, berhijrah, belum lagi. Suka atau tidak, buat masa ini, bumi adalah tempat kita berpendirian. Telah dikatakan bahawa astronomi adalah pengalaman yang merendahkan diri dan membina watak seseorang. Mungkin tidak ada demonstrasi yang lebih baik tentang keangkuhan manusia daripada gambaran jauh dunia kita yang sekecil ini. Bagi saya, ia menekankan tanggungjawab kita untuk berurusan dengan lebih baik antara satu sama yang lain dan untuk memelihara serta menghargai titik biru kecil ini. Satu-satunya rumah yang pernah kita kenali.